Keakraban, kehangatan, dan keseruan memang selalu lekat dengan para personil band Wali. Ya, baru-baru ini, band yang digawangi Faang, Apoy, Tommy, Ovi ini mengajak para istri dan anak-anak mereka liburan bersama ke Pantai Anyer, Serang, Banten. Dan serunya lagi, tak hanya keluarga besar Wali, tetapi juga bersama para kru dan pemain sinetron Amanah Wali. Selama liburan, mereka tak hanya menikmati tiupan angin sepoi suasana Pantai Anyer saja, tetapi juga hanyut dalam kekompakan dan keseruan permainan. Antara lain memasukkan air ke dalam pipa penuh lubang, tarik tambang, main voli, naik banana boat, dan banyak lagi keseruan lainnya. Wah, asik ya pemirsa? Pemirsa, hari ini alhamdulillah baru pertama kali ketemu lagi setelah berpuasa. Kita ada acara halal bihalal keluarga besar Wali di Anyer kebetulan. Kita pengen suasana yang baru gitu, pengen anak-anak pengen main di pantai ceritanya. Gimana, seru gak? Apa? Seru gak hari ini? Pokoknya alhamdulillah semua hari ini kumpul semua keluarga besar, istri-istri, suami-suami, terus anak-anak. Pokoknya di sini emang tujuannya untuk membahagiakan keluarga semuanya. Pokoknya nggak boleh ada yang bersedih hari ini ya. Emang event setahun sekali buat keluarga kumpul bareng. That's right. Yeah. Amazing. Yang penting kebersamaannya, serunya, terus kumpulnya itu yang penting sih. Ayo. Kalah, tarik tambang kita yang menang. Ya buta hijau. Yang kalah. Oh, Tommy. Oh, Johnny. Tommy kabur. Johnny. Setelah seharian hanyut dalam game yang penuh riang gembira dan menguras stamina, malam harinya para istri tak lupa menyiapkan beragam hidangan makanan pembangkit tenaga. Tentu saja tak ketinggalan menu favorit para personil band Wali, yaitu lalapan pete dan jengkol. Ya pemirsa, sekarang nggak kerasa sudah malam dan harus makan malam sebelum mereka pada istirahat, karena tadi siang sampai sore jadwal begitu padat ya, badan juga udah berasa berentak gitu karena memang nggak biasa beraktivitas lomba-lomba yang butuh tenaga ekstra. Menu malam ini saya sengaja bikin menu buat anak-anak kecil dulu karena bapak-bapak, ibu-ibu pengen ada barbeque katanya, bakar-bakaran. Itu kan harus malam, anak-anak sementara kalau mau tidur kan harus kenyang dulu. Menu yang ini dua kan harus ada kayaknya, tanpa harus dikasih tahu udah isyarat banget, udah kode ini sudah, ya itulah yang disukai oleh anak-anak Wali. Nah, setelah semua menu makanan termasuk udang bakar, ikan bakar, cumi bakar, kambing guling sudah matang dan dihidangkan, semuanya bergegas menyantap makanan. Sambil lahap menikmati makan malam, Apoy CS santai menikmati hiburan panggung gembira yang disiapkan. Hal itu tentu saja menjadi nostalgia dan kegembiraan keluarga besar Wali. Ini ada cumi, ada udang. Kemudian ada kasih kambal sama kecap dikasih bawang, kasih cabe, kasih tomat. Enak banget, dicocok doang juga udah enak. Kambing guling, terus ada pete mentah, nasi sambal. Keesokan harinya, hiburan dan kegembiraan masih terus berlanjut. Putra sulung Apoy, Aisar Hadani Robi, mengenakan baju boneka mampang lucu, lalu berjoget lincah sekali. Wah, menggemaskan ya pemirsa. Ya pemirsa, mudah-mudahan tontonannya bisa dijadiin tuntunan. Kan permainan buat anak-anak banyak, tapi salah satunya yang cinta Indonesia banget ya, salah satunya boneka mampang ini. Memang anak saya yang Aisyah nomor pertama ini lagi senang banget sama boneka mampang. Kalau saya pulang dari mana-mana selalu ditanya, Iyei, manggil saya Pak Iyei kan. Iyei ketemu boneka mampang gak di jalan? Kita ketemu di jalan, pikirnya kita panggil, kita sewa seharian. Dia minta dibawain boneka mampang. Oh, ini minta dibawain, sampai sama abang-abangnya juga dibawain. Liburan pun selesai, keluarga besar Wali kembali ke Jakarta dan siap kembali beraktivitas. Halo, gimana liburan kemarin lebarannya?